Hai Baim, bagaimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia? Itulah yang gue rasakan waktu gue membela Iam yang dia sudah keluar dari tempat lo baik-baik, tapi lo bikin konten seolah-olah dia maling. Padahal yang maling adalah pembantu lo. Maling-maling beras lagi, dibikin konten lagi. Hah, sekarang kena petulah kan lo. Itu namanya karma. Kan ya, mendingan kayak gue deh. Urakan, bacot gak bisa dijaga. Tapi gue gak pernah kurang cara sama yang namanya orang udah tua. Apa lu? Kenapa lu? Gue ditontonin. Kayak monyet kali ya. Akhlak lu diperbaikin. Katanya ngerti sama agama. Ah, citraan mulu sih hidupnya. Gue ketekin nih.